Perdana rayakan ultah di Bali. Ivan Gunawan, doa mama saya terkabul. Dikutip dari suara.com, presenter Ivan Gunawan langsung berangkat liburan ke Bali selepas bekerja pada hari Jumat. Di sana, dia bakal merayakan ulang tahunnya yang ke-39 sekaligus malam tahun baru. Menurut lelaki yang disapa Igun itu, Bali dipilih karena dia punya rumah di sana, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bermalam di hotel. "Aku punya rumah di Bali, jadi nggak perlu bayar hotel," ungkap Ivan Gunawan di kawasan Tandean, Jakarta Selatan. Igun menyebut bahwa tahun ini menjadi momen pertama kalinya bisa merayakan ulang tahun di tanah air setelah sekian lama. Biasanya, dia selalu merayakan ulang tahun di luar negeri. "Ya, pertama kali di Indonesia, biasanya tanggal ini udah berangkat ke bandara untuk luar negeri. Kayaknya doa mama saya dikabulin ya buat tahun baru di Indonesia," tutur Ivan Gunawan. Namun, dalam acara ulang tahunnya nanti, mantan kekasih Rosa itu memastikan tidak ada pesta mewah. Dia hanya mengundang keluarga besar buat makan-makan. "Kan gak boleh ngerayain, nanti saya digerebek lagi," tutur Ivan. "Mandi kembang enggak ada ritual apa-apa, biasa aja, jadi jalanin sesuatunya gak perlu heboh. Paling makan-makan aja di rumah," pungkasnya.